Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di muka bumi ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Insya Allah, saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di muka bumi ini, di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya akan datangi dan ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling dunia ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap Ijen Tata. Thank you.
pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi. Semoga jalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makam atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di Bumi Nusantara ini. Yang saat ini kita berada di makam petilasan yang Semar Kaki Sabdo Jati Boyo Amung Rogo, daerah Gunung Serandil, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ini. Semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Releji, mantap. Ijeh.